guys, welcome back. Di video hari ini aku mau mencoba produk-produk terbarunya dari LT Pro yang barusan launching. Dan kemarin aku dapat kesempatan untuk menjadi grup yang mencoba pertama kali produk itu sebelum launching. Semuanya ada di sini. Apa aja isinya, langsung nonton videonya aja sambil aku makeup-an sambil nyobain produknya ya guys. Isinya ada ini moisturizer. Dalamnya seperti ini packagingnya. Dulu tuh aku pernah ingat ya, LT Pro tuh punya produk yang kayak gini juga. Iya, oh tapi beda bentuk, tapi kayak setipik gitu loh, kayak setipe, kayak tinggal dipencet-pencet gini. Dan itu biasanya buat smileline atau area yang gampang pecah. Tapi kalau ini moisturizer, artinya untuk seluruh wajah. Mari kita coba aja nanti langsung. Terus aku juga dapat setting spray. LT Pro tuh kan punya setting spray ya, warnanya hitam. Kalau di sini packaging terbarunya bentuknya seperti gini. Terus ada primer, benar-benar baru banget. Oh, kalau packagingnya masih sama dengan packaging sebelumnya, tapi beda desain gitu loh guys. Dan ini sebenarnya udah aku coba, dan ini kayak bikin aku jatuh cinta banget. Lip oil terbarunya dari LT Pro bagus banget guys, kalian harus nonton langsung karena kayak bagus. Yaudah, langsung aja kita ke tutorial makeupnya sambil review. Yang pertama aku mau coba setting spraynya dulu sebelum pakai makeup. Tulisannya sih lock it ya, untuk semua jenis kulit. Suruh ngocok dulu. Kalau dari bentuk-bentuknya tuh kayaknya tuh dari gede-gedenya itu kayaknya sama ya sama setting spray LT Pro yang sebelumnya ya, ya gak sih? Atau lebih kecil ya? Apa gak lupa, sorry. Tapi kalau desainnya aja sih beda, kayak desainnya lebih ke ya kekinian gitu kali ya. Kita semprot dulu. Ada baunya, tapi baunya aduh kena lagi manis. Aku lagi puasa. Agak manis, sorry. Baunya apa ya? Ada kok baunya, tapi bukan bau yang wangi banget, bukan bau yang alkohol banget. Kayak ya ada sedikit baunya, tapi bau-bau sedikit gitulah. Aku bingung mengutarakan baunya. Bau apa ya ini ya? Intinya nggak mengganggu deh baunya. Ya kita diamkan dulu sampai dia meresap. Sudah meresap, ada efek lengketnya. Nah ini aku suka sama setting spray yang ngasih efek lengket, karena dia akan ngebantu ngelock. Ya sesuai tulisannya, lock it. Dia ngebantu ngelock si foundation di atasnya nanti. Aku suka deh, karena lengket. Yes. Oke, lanjut ke moisturizernya. Unlock your charm. Tulisannya segitu. Clear and fresh. Oh iya, clear. Kayak gel gini loh guys. Nah, ada baunya, tapi aku susah mengutarakan baunya lagi. Bukan yang bau harum banget atau bau yang gak enak gitu ya. Mungkin agak sedikit harum, tapi bukan yang harum-harum wangi, bau wangi gitu loh. Kayak bau produk aja. Yaudah, langsung kita pakai ke seluruh aja. Aku berharap sih dia lengket ya. Semoga lengket ya. Kalau dia lengket, bah, bah, bakal aku suka. Karena aku, kalian udah lihat ini belum? Yang aku nge-review foundationnya LT Pro. Yang ini, nonton deh, bagus banget. Tapi aku hari ini juga bakal pakai itu ah, foundationnya itu ah, biar menjadi satu kesatuan rangkaian terbaru dari LT Pro gitu. Ternyata aku kebanyakan, jadi sisa ngambilnya. Jadi kayak satu atau dua pump aja udah cukup. Kayaknya gak nyampe dua pump, cukup deh. Ya seperti gel pada umumnya rasanya guys, seger lembab gitu loh, yang dingin gel gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak gitu kalau dirasa dipakainya. Ya kita tunggu dulu sampai meresap. Oh wow, lengket guys. Wow, you know lah kalau lengket gini pasti aku suka. Lengket tuh, I love it. Suka nih sama moisturizer-nya, rekomen. Yes, setting spray-nya juga rekomen karena lengket. Pokoknya aku tuh menilai base itu dari kelengketannya. Insya Allah kalau dia lengket, biasanya ya, biasanya sih dia akan ngelock makeup dengan baik guys, dan akan bikin awet gitu loh. Ih, lengket suka. Nah ini nih primer, K primer. Ada SPF-nya 50 PE plus 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 plus. Yes, mari kita coba ya. Bentar-bentar, oh ya diputar. Sama seperti primer yang sebelumnya juga diputar. Oke, dia kayak begini. Semoga dia nggak merusak kelengketan wajah ini ya guys. Semoga enggak ya, please. Kayak empuk gitu loh dipakainya, rasanya kayak ada empuk-empuknya, kayak ada bikin cerahan gitu gak sih? Aku ngerasanya kayak pas pakai primer ini kayak bikin kulit agak cerah gitu loh. Kalau ada SPF-nya berarti primer ini bisa dijadiin sunscreen juga dong. Ya gak sih? Sama gak sih guys? Menurut kalian gimana? Kalau sunscreen itu kan ini ada SPF-nya 50 PE plus 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 gitu kan. Nah ini primer ini juga nih, kalau kehabisan sunscreen boleh gak sih pakai primer ini untuk dijadikan pengganti sunscreen gitu loh? Jadi kita tunggu meresap dulu.
dulu. Semakin lama didiamkan, ada lengketnya tapi tidak selengket di awal. Dan hari ini aku mau pakai foundationnya terbarunya LT Pro. Sudah aku review, kalian nonton di video aku, ini bagus banget ya guys. Aku udah pernah bahas foundation ini, biar kalian nonton koleksi video aku, jadi ya udah nonton aja ya guys. Gak usah aku bahas ya foundation ini ya. Intinya bagus. Sudah pakai bedak tabur ya, overall oke-oke aja sih complexion ini. Oke, aku mau membahas tentang yang mau aku bahas ya. Aku suka banget apa sih, lip glow oil dari LT Pro. Dan aku mau cobain langsung ke kalian. Ini sebagus itu lip glow oil ini, parah. Dan yang pertama kita coba dulu yang clear ya. Yang clear sih pasti gak ada warnanya ya, karena aku yang clear tuh dulu waktu nyobanya tuh kayak di atasnya lipstick gitu loh. Dan dia tidak mengangkat lipstick di bawahnya. Seperti ini yang clear ya, jelas tidak ada warnanya. Yang pasti dia tidak ngangkat lipstick di bawahnya. Aku pernah coba, jadi aku pakai lip matte dulu, terus dia di atasnya gitu. Dia ya sosok gak ngasih efek terus kayak jadi keangkat gitu. Terus gak ada bau apa-apa, tidak ada min-minnya. Terus kayak bibirnya jadi kayak semeriwing gitu, gak ada. Kan beberapa lip gloss ada yang kayak gitu ya, ini tidak. Tapi gak masalah sih buat aku, yang penting produknya ya oke gitu. Lanjut coba yang warna orange. Dia tuh kayak tergantung suhu tubuh gitu loh. Kadang dia peach, kadang dia pink. Ya kita lihat sejujurnya ke hari ini. Aku gak paham ya suhu tubuh yang kayak gimana gitu. Dan kerennya dia tuh kayak langsung berubah warna bibir gitu loh. Dalam waktu hitungan detik tuh kayak langsung cakep bibir aku. Cantik banget. Dan ini dia kayak peach tapi lama-lama ke pink gitu loh. Cantik sih, kayak ya udah nggak usah pakai lipstick lagi, udah kayak seger aja muka, ya nggak sih? Dan tipe lip oil yang tidak mengganggu aja, kayak nyaman aja di bibir. Ih bagus, kayak kayak lembut aja bibirnya, enak. Ketika dihapus dia meninggalkan warna di bibir guys tuh. Jadi di bibir aku masih ada efek warna dari lip oilnya. Tetap kayak wah. Dia pun jadi tetap bagus lagi bibirku. Wow. Lanjut yang biru, yang ini udah sering banget aku pakai karena dia kayak benar-benar kayak pinky banget dan kayak ngasih efek seger gitu loh. Lebih pinky dari yang orange. Pas digini itu kayak kesep gitu loh. Tapi lembab. Pengaplikasinya aja yang kayak agak kesep gitu loh. Apa aplikatornya nggak ngerti ya. Amazing. Kayak langsung dalam hitungan detik tuh kayak langsung pinky. Ya ada rasanya, ada, tapi bukan tipe yang kayak cepet-cepet pengen dihapus gitu loh. Kan ada tuh yang lip oil atau lip gloss yang kayak gak nyaman di bibir. Tapi kalau ini kayak enggak sih, bagus gak sih guys? Bagus sih, kayak langsung berubah seketika gitu loh. Suka deh, jadi kalau buat nge-gym tuh gak usah pakai lipstick. Pakai ini aja, biar tetap seger. Tapi kayak gak too much kalau pakai lipstick gitu loh. Tapi kayak aku pengen mix lagi sama yang peach. Kayak apa hasilnya kalau di mix? Ya bagus sih. Ih kok bagus ya, dicampur ya, kayak makin gemoy. Wow, oke. Rekomend banget sih guys, serius.